Indonesia memiliki keberagaman varietas anggrek, yang mana saat ini tim dari Agroteknopark Fakultas Pertanian Universitas Jember sedang mengembangkan dua varietas anggrek baru, yaitu Dendrobium Unet 1 dan Dendrobium Unet 2. Pelatihan pembibitan anggrek secara massal dengan teknologi aseptis yang diadakan oleh tim pengabdian Universitas Jember berlangsung di Kebun Mitra Lina Orchid Nursery. Tujuan latihan ini adalah mengenalkan bagaimana caranya untuk memperbanyak bibit anggrek secara massal melalui teknologi aseptis, yaitu teknologi kultur jaringan yang bisa kita perbanyak secara massal dalam waktu yang cukup singkat. Nah, pelatihan ini dilaksanakan di Lina Orchid Biting. Sasaran adalah masyarakat secara umum untuk bisa mengenal bagaimana cara memperbanyak anggrek secara aseptis. Selain itu juga kita menggandeng pioneer supaya memahami juga bagaimana cara memperbanyak anggrek secara aseptis. Kendala yang kita hadapi memang pada anggrek itu, satu adalah karena dia tidak mempunyai parent, dia punya embrio, sehingga kebanyakan yang harus kita lakukan itu adalah dengan teknik ini, tetapi tidak semuanya memang belum mengenal. Sehingga harapannya adalah dengan adanya pelatihan ini, masyarakat itu bisa mengenal secara luas dan bisa memproduksi sendiri, karena kita punya variasi genetik anggrek yang cukup banyak. Sehingga sayang kalau ini tidak dikembangkan karena ketidaktahuan, sehingga nantinya dengan ini akan menghasilkan bibit-bibit anggrek yang berkualitas yang bisa kita kembangkan baik secara nasional maupun secara internasional. Oleh Kepala UPT Agroteknopark Universitas Jember yang berharap dengan diadakannya pelatihan ini, masyarakat lebih terampil dalam mengembangkan usaha anggrek yang ada di Indonesia, utamanya di Jember. Bagaimana cara menanam anggrek sumber biji secara home industry, ya, tanpa menggunakan alat yang mahal. Kita hanya menggunakan NK saja, sederhana sekali. Kita sudah bisa melakukan proses penebaran biji. Pentingnya alat ini untuk peserta, dia bisa membudidayai anggrek tanpa harus biaya yang mahal. Jadi alat-alat sederhana sekali. Nah, harapannya jelas dia bisa produksi di rumahnya masing-masing.
sepertinya rumit gitu, ternyata begitu di sini nggak serumit yang dibayangkan. Harapannya ke depan mungkin ada pendampingan, jadi kalau kita praktek di rumah dengan skala rumah tangga ada pendampingan, atau mungkin bisa tanya jawab langsung dengan pematerinya, itu lebih bagus. Untuk pelatihan ini alhamdulillah sudah bagus. Untuk pelatihan kultur jaringan ini saya sangat apresiasi karena ini sangat membantu nanti untuk perkembangan anggrek di Jember khususnya. Dan harapan saya mudah-mudahan kegiatan ini nantinya akan terus dilaksanakan rutin